Allah. Insyaallah kembali kita sambung kuliah hadis. Jadi kita mulai majlis kita malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabi izam syaulahu al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jindahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, ba'uz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu, faman ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Maka Rasulullah SAW menjawab, barang siapa taat padaku masuk dalam syurgaku dan masuk dalam syurga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku maka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Yang dihormati Al-Fadil Sa'azhar merangkap imam malam ni, imam solat maghrib, seluruhnya jawatan kuasa surah, seluruhnya muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Ta'ala kerana dapat bersama malam ini. Sekali lagi pengajian kita insyaAllah sambung pengajian hadis, hadis kursi ya. Hadis di muka surat 74. Eh, betul eh? Ha, kita masih lagi dalam bab kitab kematian. Ha, alam barzah, kematianlah, bab kematian. InsyaAllah jalan tak? Ustaz? Jalan. Okey. InsyaAllah. Jadi malam ni kita lihat hadis yang kedua dalam bab kematian ni. Tajuknya Allah Subhanahu Wa Taala suka pada hamba yang suka bertemu dengannya dan sebaliknya. Allah Taala suka kepada hamba yang suka bertemu dengannya, dengannya Allah, dan sebaliknya. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, qala Allah azza wa jal, iza habba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu, iza habba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Seterusnya, wa iza kariha liqa'i, wa iza kariha liqa'i karih tu liqa'ah, karih tu liqa'ah,
Hadis riwayat daripada Imam Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Lafaz Al-Bukhari. Taqiq sahih Ibnu Hibban. Sanadnya sahih melalui para perawi Al-Bukhari dan juga Muslim. InsyaAllah. Baik. Masuk daripada hadis ni, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu telah bersabda, qalallahu azza wajal, Allah Subhanahu taala azza wajal telah pun berfirman, iza habba 'abdi liqa'i, apabila menyukai oleh hamba-Ku liqa'i, pertemuan dengan Aku. Iza habba 'abdi liqa'i, apabila menyukai oleh hamba-Ku akan bertemu dengan Aku. Ahbabtu liqa'ah, nescaya Aku mencintai untuk bertemu dengannya. Aku suka nak jumpa dengan dia. Jadi mana-mana hamba yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka nak jumpa dengan dia. Wa iza kariha liqa'i, dan apabila benci hamba tani berjumpa dengan Aku, dia tak sukalah jumpa dengan Aku, kata Allah. Kareh tu liqa'ah, nescaya Aku pun tak suka jumpa dengan dia. Nescaya Aku pun tak suka dengan dia. Okey. Hadis ni ringkas je. Sebenarnya hadis ni dia panjang lagi hadis ni. Kalau sebut dalam satu riwayat daripada Bukhari, daripada Ubadah bin Samit, kan, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man habba liqa Allah, habba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Qalat Aisyah, aw ba'da azwajihi, inna lanukrihul maut. Faqala laisa zaka, walakin al-mu'min iza hadarul maut basyara biridwana minallah wa karamatihi falaysa syai'un ahabbu ilaihi mimma amamahu fa uhibba liqa Allah wa hibba Allah liqa'ah. Wa inna kafirin kafir iza hadarul maut basyara bi'azabillah wa uqubatihi falaysa syai'un ukrihu ilaihi mimma amamahu fa kuriha liqa Allah wa kirallahu liqa'ah. Daripada Ubadah bin Samit, yang ada persamaan dengan hadis ini, di mana Nabi SAW ada menyebutkan bahawa barang siapa mencintai ataupun suka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, dan barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah Taala pun benci berjumpa dengan dia. Wa qalan Aisyah, berkatalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, au ba'da azwajihi, ataupun sebahagian daripada isteri baginda Rasulullah, inna lanukrihul maut, sesungguhnya kami benci kepada kematian. Sesungguhnya kami tak suka dengan kematian. Faqala, maka berkatalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa zaka. Maksud zaka, maksudnya jangan kamu cakap macam tu, Rasulullah. Laisa zaka, jangan kamu cakap macam tu. Walakin al-mu'min, tetapi orang beriman, iza hadarul maut, apabila hadir kepadanya akan kematian, basyara birwa biridwana minallah, maka dia akan diberikan kabar gembira dengan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa karamatihi, dan kemuliaannya si Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa syai'un ahabbu ilaihi, dan tiada sesuatu yang lebih dicintai kepadanya, mimma amamahu, daripada sesuatu yang berada di depannya. Fa habba liqa'illah, maka mencintai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hibballahu ila liqa'i, maka Allah Ta'ala pun cinta, suka berjumpa dengan dia. Suka bercinta, berjumpa dengan dia. Faham? Wa innal kafirin, dan sebalik pula kalau orang kafir. Sebalik pula orang kafir, iza hadarul maut, apabila dihadir kepadanya kematian, basyara bi'azabillah, Allah Ta'ala berikan kabar gembira dengan azab Allah. Tadi kabar gembira juga, kabar gembira dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu bagi orang yang beriman.
Orang tak beriman, basyira, basyara, beri khabar gembira juga. Khabar gembira apa? Bi'azabillah. Dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, wa uqubatihi, dan siksaan Allah. Walaysa syai'un ukrihu ilaihi, dan tiada sesuatu yang dibenci ia kepadanya. Mimma amamahu, daripada sesuatu yang berada di depannya. Fakuriha lika Allah, maka dibenci untuk bertemu dengan Allah. Wa kuriha Allahu liqa'ah, maka Allah Ta'ala pun tak suka berjumpa dengan dia. Tak suka berjumpa dengan dia. Nampak tak? Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis yang terdapat dalam ini, menyatakan kepada hadis ini dia perlu dipenjelaskan. Dia perlu dijelaskanlah. Kalau sebut dalam hadis ini, apabila apabila Allah Ta'ala suka berjumpa dengan dia, maka Allah Ta'ala, barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suka berjumpa dengan dia. Jadi maksud di sini ialah orang-orang yang beriman. Maksud di sini ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Yang mana apabila dia mati dalam keadaan beriman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala redha dengan dia, dan dia redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebagaimana disebutkan tadi, bahawa sebahagian daripada isi-isi baginda Rasulullah pernah menyebutkan inna lanukrihul maut, sesungguhnya kami benci kepada kematian. Maka Rasulullah kata, jangan cakap macam tu, jangan cakap kamu benci kematian, tak boleh. Kalau seandainya kamu beriman kepada Allah, banyak kamu menyediakan amalan-amalan soleh, tak ada masalah kamu cinta kepada kematian. Tak ada masalah kamu cinta kepada kematian. Yang masalah sekarang ni, kalau kamu tidak ada amalan soleh, banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mati, kamu mati pun tidak ada bekalan apa-apa. Kosonglah bekalan kamu. Jadi macam mana kamu nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan keadaan amal kamu yang kosong, yang tidak ada apa-apa. Jadi disebut dalam hadis ni, wa iza kuriha liqa'i karehtu liqa'ah. Apabila dia benci bertemu dengan aku, aku pun benci dengan bertemu dengan dia. Maksudnya orang-orang kafir. Ataupun orang-orang yang beriman tetapi amalan-amalannya kosong. Tidak ada pahala yang disediakan. Tidak solat, tidak sembahyang, walaupun dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Baik. Kemudian ada satu lagi riwayat, tuan-tuan. Satu riwayat, wa ruya anha aidan fi tafsirihi, dan riwayatkan daripadanya juga daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, fi tafsirihi annaha qalat, pada tafsirnya hadis tadi, annaha, sesungguhnya Aisyah qalat berkata ia, iza aradallahu bi 'abdi khairan qayyada bihi qabla al-mautihi bi 'amin malakan fasyuddidahu wa uffikahu hatta yakul nas mata fulan khairan makana fa'iza akhdara wara'a saubahu tahwa'a nafsahu au qalat tahwa'at nafsah fazalika hina ahabballahu lika ahabba lika Allah wa ahabballahu lika'ah wa'iza arallahu bi'abdihi syaram qayyada lahu qabla al-mautihi bi'amin syaitanan fa'adallahu wa fitnatahu hatta yakulun nas mata fulan syarra makana fa'idha akhdara wara'a ma yanzilu bihi min azab tabluhu nafsah fazalika hina yakrahu lika Allah wa kurihu Allahu lika'ah. Diriwayatkan pada Sayyidina Aisyah juga menyatakan bahawa Aisyah berkata, apabila Allah Ta'ala berkenak pada seorang hamba itu kebajikan, qayyada bihi qabla al-maut, ditutupkan baginya sebelum kematiannya, bi'amin malakan, dengan satu malaikat. Satu malaikat, qayyada mana ditetapkan. Ditetapkan baginya sebelum kematiannya setahun, dengan malaikat yang membimbing dia. Allah Ta'ala akan menetapkan baginya sebelum kematiannya satu malaikat. Setahun sebelum kematiannya, satu malaikat yang akan membimbing dia.
Wafiqahu hatta yakulunah, dan memberi taufik kepada dia sehingga berkatalah manusia, mata pulan khairun makana, telah matilah si pulan itu dengan mati yang sebaiknya sebagaimana yang ada ia. Mana kalau dia mati itu kan hari penghujung dia, dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza ahdara wa ra'a sabahu, kemudian apabila dia telah hadir kematian tadi, dia melihat akan pakaian dia, pakaiannya dalam syurga, maka sangat rindu dia kepada pakaian terdapat dalam syurga tadi. Au qala, ataupun berkata ia, tahawwa'at nafsah, ataupun rindu dia pada diri dia, rindu dia pada diri dia. Fazalika hina habba lika Allah, demikian itu apabila dia di ketika dia mencintai untuk bertemu dengan Allah, lalu Allah Ta'ala mencintai bertemu dengan dia. Suasana begitu tadi tuan-tuan, apabila seorang hamba tadi dia cinta untuk bertemu dengan Allah, dan Allah Ta'ala pun cinta nak bertemu dengan dia. Wa iza arana Allah bi 'abdi syarran, apabila Allah Ta'ala berkenan pada seorang hamba tadi keburukan pula, qayyada lahu qablal mautihi bi 'amin syaitana, Allah Ta'ala tetapkan baginya sebelum kematiannya tadi setahun itu syaitan. Allah tetapkan dianya syaitan akan menampingi dianya. Wa adallahu, lalu dia mensesatkan hamba tadi. Wa fitnatahu, dan memfitnahkan akan kehidupannya. Hatta yakulun nas, sehingga berkatalah manusia pada waktu kematiannya, mata fulan syarun makana, telah matilah si fulan seburuk-buruk barang yang ada ia, seburuk-buruk barang yang ada dia. Manusia berkata, ui, dah matilah si fulan tu, buruk betul kelakuan dia, perangai. Kemudian fa iza akhdara, apabila dia hadir kepada kematian tadi, wa ra'a ma yanzilu bihi minal azab, tabluhu nafsah, lalu dia melihat akan sesuatu daripada azab Allah Ta'ala yang sediakan bagi dia, maka timbullah kegelisahan pada dirinya, gelisah ya kehidupan dia, kena nak mati ni. Fazalika hina yukrihu lika Allah, demikian itu ketika dia benci untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Wa kurihallahu lika'ah, dan Allah Ta'ala pun benci bertemu dengan dia, Allah Ta'ala pun benci bertemu dengan dia. Nampak tak? So hadis ni dah nampak dah, nampak jelas kan? Kalau di sini dalam kitab ni, hadis ni pendek saja. Jadi bila kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain kan, yang ada kaitan dengan hadis ini, mana kecintaan untuk bertemu Allah tu macam mana, dan kebencian Allah Ta'ala tu terhadap hamba tu macam mana. Masuk dengan Allah Ta'ala cinta tu ialah orang-orang yang beriman lah. Yang Allah Ta'ala tak suka ni orang-orang kafir lah, orang-orang yang ingkar pada Allah. Kenapa? Kerana dia sendiri pun tak suka bertemu dengan Allah. Disebabkan hamba tadi tak suka dengan Allah Ta'ala, so Allah Ta'ala pun tak suka bertemu dengan dia. Sebaliknya orang yang beriman pada Allah, mulia masalah, sangat suka dan rindu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun suka dan rindu untuk bertemu dengan dia, bertemu dengan dia. Jadi Nabi SAW tadi menjawab akan perkataan Aisyah dan juga isteri baginda Rasulullah yang sebahagian daripada mereka itu tidak cinta kepada kematian. Inna nukrihul maut, kata, sungguhnya kami tak suka kematian. Tapi hakikat nak buat macam mana? Kerana setiap yang hidup itu pasti akan menemui kematian. Faiza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal seorang itu, dia tidak akan cepat saat dan juga tidak akan lambat saat. Qul innal mautal ladzi tafiru, kata Allah dalam surah Jumat. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu, kata oleh Muhammad, sesungguhnya mati yang kamu cuba melarikan diri daripadanya, fa innahu mulaqikum, sungguhnya dia akan bertemu dengan kamu, dia akan mendapatkan kamu. Kamu nak lari ke mana pun, dia akan mencari kamu. Atau kamu dalam tembok besi ke, tembok batu yang besar ke, yang mungkin orang lain tak boleh masuk dalam tu, manusia tak boleh masuk,
Tetapi malaikat tadi boleh masuk. Malaikat maut. Macam mana tembok kukuh macam mana pun, malaikat maut tu boleh masuk untuk mencabut nyawa seseorang hamba. Fa'innahu mulaqikum. Sungguhnya dia akan bertemu dengan kamu. Dia akan mendapatkan kamu. Fa'yunabbi'ukum. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang terang. Alimul ghaibi wasyahadah. Fa'yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kamu akan diberitahu tentang apa yang telah kamu lakukan ketika kamu hidup dalam dunia dahulu. Baik, kita lihat kepada pengajaran daripada hadis ini. Pertama, bukti cintakan pertemuan Allah Subhanahu Taala ialah cintakan akhirat dan tidak melebihkan dunia. Cinta akhirat dan tidak melebihkan dunia. Mana dunia ni hanya nak ambil sekadar kepada keperluan kita saja. Nak ambil banyak mana pun nak buat apa? Akhirnya kalau ambil banyak mana pun, sebanyak-banyak pun akhirnya tinggal juga. Tinggal juga. Harta kita yang banyak mana sekalipun akhirnya tinggal juga. Tanah kita yang banyak mana sekalipun akhirnya tinggal juga. Rumah kita yang banyak mana sekalipun, harga rumah kita mungkin 1 juta, 2 juta rumah kita, bila kita mati tinggal jugalah. Betul tak? Jadi rumah yang disediakan itulah berapa kaki itu lubang kubur tu. Itulah besar rumah yang disediakan bagi dia, bagi kita lah. Walaupun di dunia ni kita nakkan kehidupan yang mewah. Rumah yang besar, ada kolam renang, ada tu, ada ni, semualah. Kalau nak dalam rumah tu, semua komplit, semua ada. Baik. Manakala mencikan pertemuan dengan Allah Ta'ala, akan dapat dilihat melalui sikap cintakan dunia. Manakala benci pertemuan Allah Ta'ala ini dapat dilihat pada seseorang itu sikapnya terhadap dunia. Jadi kalau sikap dia pada dunia ni condong, banyak digunakan masanya untuk keduniaan sehingga kau lupa beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi bila malaikat maut sampai untuk mencabut nyawanya, dia sangat takut. Dia sangat takut. Sebab apa? Kan? Dia tidak ada bekalan apa-apa. Dia ingatkan umur dia panjang. Dia boleh hidup sampai 1000 tahun, 2000 tahun. Dia ingat dia boleh hidup macam tu. Tapi bila malaikat maut menjoling kat dia, senyum kat dia, dia dah menggigilah. Sebab apa? Tidak ada bekalan apa-apa yang sediakan sebelum ni. Baik, kemudian meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Meraih cinta Allah Taala dengan mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyebutkan diri dengan ibadah kepada Allah. Menyebutkan diri ibadah Allah Ta'ala yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sibukkan diri. Walaupun kita bekerja, tapi dalam kerja itu pun niat untuk ibadah. Kalau apa-apa, kalau kita nak ibadah sepenuh masa mungkin tak dapat. Nak full time ibadah memang tak dapatlah. Sebab kita pun ada tanggungjawab masing-masing untuk bekerja, mencari pendapatan, mencari kehidupan. Bayar sewa rumah, bayar kereta, bayar tu, bayar ni, macam-macam benda nak bayar. Betul tak? So kita jadikanlah apa saja pekerjaan kita, kita niat untuk ibadah kepada Allah. Jadi maknanya sepanjang-panjang semasanya kita ibadah. Sebab ibadah ni pun dia ada ibadah khusus, ibadah umum. Ibadah khusus ada ibadah umum. Ibadah khusus tu lah ibadah yang kita buat fardu tu. Ibadah khusus. Ibadah umum ni dia umum saja. Bukan ibadah khusus. Tapi dengan syarat, contoh kalau kita bekerja tu, kita niat ke ibadah kepada Allah. Berkahwin, niat ibadah. Kan? Bekerja, niat beribadah. Kan? Mengajar, niat beribadah. Membantu, niat ibadah. Semua niat ibadah lah. Barulah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga. Kampanan Allah Ta'ala melalui penyaksian orang lain. Hadis yang ketiga, kampanan Allah Ta'ala melalui penyaksian orang lain. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ma min muslimin yamut
Fayashhadu lahu arba'atu ahlil abyad. Fayashhadu lahu arba'atu ahli abyatin min jiranihi. Adnaina. Adnaina annahum la ya'lamuna illa khaira. Illa qala Allahu azza wa jalla qad qabitu ilmakum fihi wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Wa ghafartu lahu ma la ta'lamun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Ibnu Hibban. Baik, cuma sanad hadis ini adalah lemahlah. Baik, hadis ini timbul daripada Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW telah bersabda, ma min muslim yamut. Tiada daripada mana muslim yang mati, tiada daripada mana muslim yang meninggal dunia, fayashhadu lahu arba'atu ahlal abyatin, lalu menaik saksi baginya empat orang daripada ahli jiran dia. Empat orang ahli bait, empat orang ahli rumah. Abyat ni asal daripada baitun, rumah. Ahli abyatin. Naik saksi baginya empat orang ahli rumah. Min jiranihi, daripada jirannya. Adnai ni yang dekat. Jiran yang dekat. Adnai ni ataupun adnina. Yang sesuai adnina. Yang sesuai adnina. Adnina mana jamak. Kalau adnai ni dia tasniah. Dua. Dua saja, sedangkan ni empat. Annahum, sesungguhnya mereka, la ya'lamuna illa khaira. Sesungguhnya mereka, mereka tak mengetahui kepada si mati ini illa khaira, kecuali kebajikan. Kami tak tahu melainkan kebajikan saja pada si mati ini. Sebabnya bila selesai daripada apa tu, sembahyang jenazah kan, kan imam kata, bagaimana kita saksikan atas mayat ini? Apa yang kita saksikan atas mayat ini? Apa kita jawab? Baik, insyaAllah kan? Baik, insyaAllah. Nampak? Ini hadis ni dah. Kita kata baik, insyaAllah. Innahum la ya'lamuna illa khaira. Semuanya mereka, mereka tak tahu mengenai si mati ini kecuali khaira, kebajikan dia. Illa qala Allahu azza wa jalla, melainkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad qabiltu ilmakum fi, sungguh aku telah menerima pengetahuan kalian kepadanya. Qad qabiltu ilmukum fi, sungguhnya aku terima pengetahuan kamu berkenaan dengan si mati ini. Wa ghafartu lahu, dan aku ampunkan baginya. Ma la ta'lamun, suatu benda yang kamu tak tahu. Aku ampunkan dosanya, satu benda yang kamu sebelum ini tak tahu pun benda tu. Kerana kita pun hakikatnya, kan, walaupun mungkin kita sahabat baik dengan dia, tak semua benda perkara kita tahu dengan sahabat kita. Walaupun dia sahabat baik pada dia kan. Apalagi kalau bukan sahabat baik, jiran dalam taman je. Selalu kadang-kadang selisih tengah jalan kan. Tiba-tiba kita dengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dia. Sakit jantung meninggal. Kan? Kena strok tu meninggal. Betul tak? Jatuh insiden meninggal. So, bila kita hadiri akan sembahyang jenazah dia, kan? Maka kita mendapat satu qirat. Kalau kita hadir saja menjenguk, satu qirat. Kalau hadir sembahyang, kan? Bawa ke kubur, iring ke kubur, mendapat dua qirat. Satu kirat tu besar mana? Satu kirat ni sebesar Gunung Uhud, pahala dia. Sebab ada orang kadang-kadang dia datang hanya waktu kematian je. Lepas tu mungkin dia balik, mungkin dia kerja dan sebagainya, tak sempat nak tengok jenazah tadi, tak sempat nak semayangkan, tak sempat nak mandikan. Tapi mana-mana orang-orang yang berkesempatan menziarahi orang mati, lepas tu kita boleh sempat pula mandikan. Lepas itu kita sembahyangkan, kita bawa ke kubur, doa dan sebagainya, itu lagi besar pahala lah. Maka orang tu mendapat dua qirat. Dua bukit Uhud pahalanya lah, nisbah pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kembali pada ni tuan-tuan, jadi mana-mana di kalangan sahabat kita, jiran kita dan sebagainya meninggal dunia,
naklah kita berkata khairah, baik. InsyaAllah baik. Bagaimana kita saksikan atas mayat ini? Apa kita saksikan atas mayat ini? InsyaAllah baik. Siapa yang kena cakap tu? Imam lah cakap. Imam cakap. Kerana imam lupa. Kata dia kerana imam lupa. Lepas mayat jenazah, baca doa, dah. Terus angkat jenazah, buat kubur. Jangan lupa tu, sepatutnya kita cakap macam tu. So, maknanya ada hadis. Terus cakap macam tu. Baik. Jadi, kita lihat pada hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang Muslim yang mati lalu empat orang ahli jiran terdekatnya. Nampak? Empat orang aja. Jiran terdekatnya bersaksi bahawa mereka tidak mengetahui padanya selain daripada kebaikan. Melainkan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah menerima pengetahuan kalian padanya dan aku mengampuni apa-apa yang kalian tak tahu. Nampak? Kita kadang mungkinlah tak tahu semua pun tentang sahabat kita tu. Jiran satu taman pun kadang tak semua benda kita tahu. Kecuali kalau kita memang rapat sangat dengan dia, mungkin kita tahulah. Duitnya mana simpan, bank mana ada, semua kita tahu sebab kita kawan rapat dengan dia. Baik, pengajaran daripada hari ini tentang sentiasa memelihara hubungan sesama manusia, terutama jiran tetangga. Nampak? Jiran pun ada tiga jenis kan? Tiga jenis jiran. Pertama, jiran Muslim dan kerabat. Yang kedua, jiran Muslim sahaja. Yang ketiga, jiran bukan Muslim. Pertama, jiran Muslim dan kerabat. Dia Muslim dan dia kerabat kita. Adik-adik kita duduk dekat-dekat. Satu taman. Yang kedua, jiran Muslim. Tetapi bukan kerabat kita. Hanya sahabat satu taman. Dan yang ketiga, jiran yang bukan Islam. Non-Muslim. Masing-masing pun ada, masing-masing pun ada hak. Hak jiran, hak kerabat, hak Muslim, hak se-Muslim ada dia. Jadi jiran yang besar tu jiran ni lah. Yang paling besar ialah jiran kerabat lah. Jiran Muslim dan kerabat kita. Itu lagi besar hak kita. Tanggungjawab kita kena laksanakan. Berbanding dengan jiran yang Muslim saja ataupun jiran non-Muslim. Cuma jiran non-Muslim ni sasaran kepada dakwah. Ini namakan umatul dakwah. Umatul dakwah ni pun termasuk dalam umat baginda Rasulullah SAW juga. Nabi pun pernah kata, itu pun termasuk umat aku. Yahudi, Nasrani, Majusi pun ummati, kata Nabi. Itu pun termasuk dalam umat aku. Tapi umat yang macam mana? Umat dakwah. Yang kedua, umat ijabah. Umat ijabah ini umat Nabi dan dia mengikut apa-apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah SAW. Dia masuk Islam. Kalau bukan Islam, dia masuk Islam. Sebelum ni tak Islam, dia masuk Islam. Itu namanya imatul ijabah. Yang pertama tadi, umatul dakwah. Umatul dakwah ni diumum. Sama ada umat Nabi ke, bukan umat Nabi pun, itu masuk umatul dakwah. Dan kita kena berseru pada mereka, mengajak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana mereka adalah sasaran dakwah. Umatul dakwah. Yang kedua, umatul ijabah. Ijabah ni yang dah masuk Islam. Dah masuk Islam, dan mengamalkan cara hidup Islam dan sebagainya lah. Ada lagi pendapat menyatakan ada satu lagi umat. Umatul mutaba'ah. Umatul mutaba'ah ini umat yang mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan umatul ijabah. Umatul ijabah ni dia masuk Islam saja. Dia mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah. Umat mutaba'ah ni dia ikut cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Insya-Allah. Boleh. Cukup. Dah, sisa. Dah cukup. Insya-Allah akan datang bersabar atas kematian orang yang dikasihi. Okey. Ni panjang hadis ni. Ada dua hadis, satu pendek dan satu lagi itu panjang. Wallahu a'lam bissawab.
wa ilaihi maju'u wal ma'af. Ada soalan, okey? Kalau dijemput boleh lah. Kita boleh menjemput lah. Boleh menjemput dengan dia. Tak ada masalah. Kita jemput mereka makan sekali lah. Macam tu. Sebab dia termasuk dalam hak jiran. Hak jiran. Walaupun bukan Islam. Dia kena, dia tengoklah kalau kunduri itu apa. Kunduri apa. Kalau kunduri macam, macam apa tu, kekah. Kekah tak boleh. Daging kekah untuk Islam saja. Tapi kalau korban boleh. Kunduri makan daging korban. Boleh. Sebab dia boleh untuk non-Muslim dan bukan non-Muslim. Tapi kalau kekah tak boleh. Untuk Islam, orang Islam saja. Dia tengoklah. Dia kunduri itu macam mana. Kalau kunduri anak kahwin lah kan tak jemput. Sebab dia bukan kekah pun. Dia bukan korban pun kan. Dia daging umum je. Daging umum. Kenduri anak kahwin. Anak tunang ni jarang kita jemput. Biasa kalau anak kahwin kan dia grand, besar. Orang Islam ke tak Islam pun kita jemput. Itu masalah. Macam tu. Ataupun kita sediakanlah makanan untuk dia, bungkuslah. Kalau itu kita tak nak jemput dia, tak ada masalah. Kita bungkuslah. Packing untuk dia, bagilah kat dia, bulurlah kat dia. Jadi dia makanlah kat rumah macam tu. Kerana dia tak nak join kan, dia segan nak join. Kita sediakanlah, packinglah untuk dia. Boleh? Macam tu. Lain soalan? Oh, iya. Dia rumah ni orang Islam. Sebelah India. Dia mau pindah sini ke? Oh, dia nak pindah. Saya pindah. Oh, nak pindah? Oh. Saya nak pindah. Loketlah sana. Sini jauh sikit eh. Sebab tadi tentang jiran Islam pasal sini. Kat sini? Sini semua Melayu. Situ? India? Biasalah. Cuma India ni tahu lah. Dia kalau buat kuning kenara, kalau India ni buat kuning kenara, joget lambak tu tak tinggal lah. Joget lambak tu tak tinggal. Macam tu lah. Dia kalau dah buat dia punya majlis birthday anak ke apa tu kan. Siap lah. Dia punya muzik tu. Sampai tengah malam, dungdang, 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 sampai tengah malam. Tengahnya tak tahan. Tapi kalau seandainya, kan, kita tak nak dengar dia punya dungdang-dungdang tu, kita dah tahu majlis tu malam tu, jangan duduk rumah. Puihlah mana-mana. Puihlah mana-mana. Sebab memang susah nak kawal ni. Kalau puak-puak tu, kalau dia dah buat majlis, susah. Susah nak kawal. Dia punya... Pertama India lah. China kurang sikit. China kurang sikit. Tapi India ni lebih sikit. Dengan mabuk-mabuk dia kan. Kalau dia buat majlis parti ke apa kan. Sialah dia buat mabuk. Lepas tu dia buka muzik besar-besar. Dundang-dundang sampai pukul 1 pagi, 2 pagi. Memang tak dapat tidur dah. Kan sakit telinga orang kan. Sakit telinga orang kan. Tapi tak tentu juga. Ada juga kadang jiran India. Okey, ada juga. Dia faham jiran dia. Jadi dia tak buat bising. Walaupun dia buat majlis pun, parti pun tak nak dia, dia tak ada dah muzik-muzik yang yang kuat-kuat ni dia tak buka. Dia faham. Tapi ada jiran-jiran India ni dia hentam je. Belasah semacam je. Kan? Kita nak tegur pun tak berani. Dia mabuk. Dah makan minum benda tu, dia mabuk. Kan kita tegur kan, kita dia apa eh. Pukul dia belasah dia pula. Macam tu. Macam tu lah. Tapi ada jiran India, non-Muslim, baik. Okey, ada. Tak ada masalah. Dia tak ada buat bising-bising. Okey je. Ini jenis yang tak makan saman ni. Susah sikit.
Tak makan zaman, usaha sikit. Ha, ya, taman saya tu pun India pun ada juga. Ada juga. Ada juga jenis yang dogi-dogi tu ada yang tak. Ada okey-okey je. Jiran saya tu luar India dalam selang sebuah rumah, dua buah rumah. Okey, dia tak ada buat bising-bising. Kalau dia buat parti pun dia tak ada macam parti yang sampai tengah mana malam, tak ada. Yang jiran-jiran yang jauh sikit tu, ha, nampak. Situ pula ada satu taman tu, Taman Koperasi India. Memang India tok-tok ke situ. 90% India. 90% India. Kau faham je lah. Kita dapat jiran India yang baik, okey, baik-baik, okey, tak ada masalah. Maknanya kalau kita tegur pun, dia boleh terima tegur kita. Jangan buat macam ni kan. Ha, dia terima, boleh dia terima. Tak masalah. Yang jenis yang kepala batu, susah mega ni, susah nak terima. Walaupun dia tegur pun, dia marah kita balik. Ha, dia susah tu. Ha. Okey, insyaAllah. Kadar itulah perbincangan kita. InsyaAllah. Wallah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasya'na fatay alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifatika wa aftana lana bil alifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jama'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqal ma'suma. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Ah, sama.